Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mira doakan agar anda semua sentiasa sihat dan sejahtera bersama yang tersayang. Dah bersedia untuk bersama Nona sepanjang satu jam ini? Pastinya yang terbaik untuk anda kerana Nona, inspirasi wanita buat semua. Kejayaan demi kejayaan yang dikecapi jelas membuktikan bahawa wanita masa kini mampu menepani cabaran baik dalam kerjaya, rumah tangga maupun soal peribadi. Jadi tidak hairanlah semakin ramai wanita diberi kepercayaan untuk menggalas tanggungjawab dan memainkan peranan penting dalam setiap bidang yang diceburi. Menarik di Nona minggu ini. Ini tradisi kita ya. Perempuan itu dari awal dah ditekankan akan menjadi ibu, akan jadi pemimpin. Bahasa kasarnya, kau ingat kau jadi tukang masak. Saya kira kena betulkanlah. Sebab pemikiran lelaki dan perempuan ada perbezaannya. Mira mengetengahkan konsep di mana setiap tudung tu ada jalan cerita, setiap inci tu ada maksud yang tersendiri. Kita memang very exclusive, very limited edition. Saya sukakan hijab saya nampak terletak dekat leher. Antara ciri orang yang ada penyakit hati di dalam jiwa sering melihat dengan kacamata yang negatif. Akhirnya, dia tidak redha pada sesuatu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Selain sering tampil dengan variasi menu baharu dan istimewa, pemilik restoran masa kini juga semakin kreatif mendekorasi lokasi masing-masing bagi menarik minat pelanggan. Memilih konsep modern contemporary dengan sedikit sentuhan futuristik, hiasan dan suasana di restoran ini membuatkan pelanggan seolah-olah berada di angkasa lepas. Diary Deco berkongsi keunikan dekorasi di restoran Nova Future Tavern. Terletak di Sunway Damansara, restoran ini menjanjikan kelainan dengan membawa konsep dekorasi berbeza bagi pengunjung yang ingin menjamu selera dan bersantai di hujung minggu. Idea Nova Future Tavern ini dibawakan oleh Nova Social Group dari pengasas kita sejak tahun 2019. Konsep kita pakai unsur LED dan banyak cermin dekat sini untuk bagi rasa satu yang futuristik, rasa ruang yang luas dan selesa. Restoran kita dibahagi kepada beberapa section. Yang pertama masuk dari pintu besar tu sebelah kiri adalah section family. Tempat tu kita sediakan satu meja yang panjang, tinggi untuk membolehkan semua-semua boleh duduk satu table, makan sekali dan bersembang sekali. Section yang kedua, tempat yang unik tu ada 5 lubang yang kita panggil tunnel seat. Tunnel seat tu half private. So maksudnya separuhnya boleh dinampak dan at the same time tempat tu agak privacy. Setiap sudut ruangan dihiasi dengan lampu LED yang berwarna-warni bagi mewujudkan suasana futuristik dan moden. 5 ruang makan berbentuk bulat adalah simbolik kepada keperluan asas manusia. Terowong yang berada di tengah ruang makan menambahkan lagi keunikan dekorasi restoran ini. The 5 tunnel seat element dia macam ni. Kita ambil ilham dari 5 keperluan asas manusia. Contoh, pakaian, makanan, tempat tinggal, komoditi dan yang last sekali yang paling penting, happiness. Dan lagi kita buat satu terowong untuk pun melambangkan benda-benda yang sama, yang bulat, perfeksi dan bagi more thinking about
you go to another different space. Pergi dekat tempat yang lain, dari satu tempat tapi you dalam satu kedai yang sama. Selain menjamu selera, pengunjung boleh bersuah foto dan merakam video untuk dikongsikan di laman media sosial masing-masing. Sebelum you masuk kedai, you sudah boleh start ambil gambar, ambil video dan sampai masuk dekat dalam tempat duduk, special tunnel seat dengan ini cermin. Termasuk sekali kita punya toilet. Toilet pun ada dua cermin yang besar yang boleh buat satu macam perasaan. Kalau dari sudut yang cantik, yang betul, you boleh dapat macam halo. Yang infinity mirror. Selain dekorasi yang menarik, restoran ini juga menyajikan variasi makanan barat yang mampu menambat selera. Apa yang kita nak bring to our customer is that we try to fuse Western food dengan local spices yang unik. Bagi anda yang ingin bersantai dan menjamu selera sambil dikelilingi suasana serta dekorasi berbeza, mungkin restoran ala angkasa lepas ini boleh menjadi pilihan. Minggu ini, Nona bersiaran dari Hotel Intercontinental Kuala Lumpur yang terletak di Jalan Ampang. Berada di lokasi strategik, hotel ini sesuai untuk anda yang ingin berkunjung ke ibu kota. Selain menyediakan pelbagai kemudahan dan kelengkapan, reka bentuk hiasan dalaman yang elegan dan selesa mampu memberikan anda pengalaman berbeza. Rasa cinta yang mendalam terhadap bidang sastra dan bahasa menjadikan insan hebat ini sebagai wanita kedua yang mencipta sejarah bergelar sastrawan negara. Aktif bersajak dan melukis, beliau juga merupakan pencipta seni budaya warisan Melayu. Karya-karya hebat beliau turut diangkat dan diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa antarabangsa, antaranya Korea, Perancis, Urdu, Rusia dan banyak lagi. Ikuti kisah inspirasi dan kewibawaan Datuk Dr. Siti Zainun Ismail, sastrawan negara ke-14 dalam segmen Wanita Hebat Nona. Bermula dengan sebuah impian, Datuk Dr. Siti Zainun Ismail atau lebih mesra disapa Bonda, tidak menyangka rasa cintanya terhadap bidang sastra dan bahasa sejak kecil kini menjadi sebati. Segalanya sudah semacam tanpa saya sedari lah ya. Perlakuan harian itu akhirnya berkembang apabila kita dari rumah dapat didikan dari ibu dan ayah dan ke sekolah sampailah ke peringkat ijazah ya. Mula mencatat waktu umur 5 tahun lah. Maksudnya saya mendengar abah mengaji, mendengar nenek saya bercerita. Jadi mendengar cerita, mendengar omelan, mendengar teguran-teguran. Mak balik, tangga mesti cantik. Tangga tidak kotor. Mak dah sediakan kain basah di sana. Jadi arahan-arahan itu saya anggap bukan arahan, pembelajaran. Bila guru orang putih ini mengajar bahasa Melayu, masuk saja apa khabar murid-murid, selamat pagi murid, hari ini hari yang indah dan bahagia. Jadi mungkinlah begitu saya suka mendengar sebab ada mengutip pesan dari mak, dari abah. Tangga mesti bersih, kalau hujan angkat kain. Tapi ayat yang digunakan itu ayat yang sempurna. Nanti hujan, angkat kain dan lipat. Itu mak saya punya gaya. Semangat pendidik yang berusia 73 tahun ini tidak pernah pudar daripada jiwanya. Gelaran sastrawan negara menjadi amanah baru buatnya dalam memperjuangkan martabat seni bahasa untuk generasi muda.
Saya tidak pernah pun macam mengharapkanlah ya. Bila Zulina Hassan sudah diterima sebagai sastrawan negara, saya lega. Berarti sudah ada sastrawan perempuan atau wanita. Saya adalah sebagai sebahagian dari guru. Dari guru kanak-kanak sampailah mendidik pelajar-pelajar sampai mendidik ke peringkat PhD. Ini tanggungjawab. Ya. Tanggungjawab. Dan bila digelar sastrawan, sebenarnya sebelum sastrawan pun saya mesti mengekalkan tanggungjawab itu walaupun sudah besar. Saya dipanggil oleh Universiti Malaysia Sabah. Saya kira saya perlu terima peluang ini sebab saya sayang Sabah. Sabah merupakan satu suku bangsa yang kaya dengan kebudayaan. Etnik dia banyak. Jadi saya pilih di situ dan bidang kajian saya masihlah falsafah seni budaya dengan harapan dengan adanya kelas ini pelajar-pelajar boleh menyambung tugas kami. Percaya bahawa peranan lelaki dan wanita adalah penting bagi mewujudkan keharmonian, Bonda menitik beratkan kerjasama dalam hubungan sesebuah keluarga. Ini tradisi kita. Ya. Perempuan itu dari awal dah ditekankan akan menjadi ibu, akan jadi pemimpin. Bahasa kasarnya, kau ingat kau jadi tukang masak. Saya melihat kerjasama kalau kita isteri, ada sokongan dari suami. Dan kerja suami juga perlu kita perhatikan ada sokongan. Ya. Jadi konsep kononnya perempuan di rumah, lelaki bekerja, pendidikan hanya ibu, saya kira kena betulkanlah. Sebab pemikiran lelaki dan perempuan ada perbezaannya. Kalau kelebihan ayah begini, kelebihan ibu ada begini. Ya. Jadi tanpa membiarkan tugasan masing-masing, saya kira sinilah menjelmanya keharmonian. Selain mencintai sastra dan mempunyai penghayatan yang tinggi terhadap bahasa, Bonda sangat menghargai busana alam Melayu. Masih menjaga busana yang berusia puluhan tahun dengan sempurna, Bonda ingin menghidupkan kembali kegemilangan busana alam Melayu yang kian dilupakan oleh generasi muda. Baju-baju saya ini ialah sejak tahun 40-an koleksi ibu saya, kemudian baju 60-an koleksi saya. Kan baju-baju saya semasa, tapi masih dengan reka bentuk warisan. Terakhir saya banyak menghidupkan kembali busana Riau Pahang. Kena Selangor juga ada busana yang sama sebab Ku Hamidah juga berada di Selangor selain daripada Pahang dan Johor. Kita kena tampilkan semula. Baju kebaya labuh ada baju wilayah budaya Selangor, Kedah, Perak dan Perlis, Johor dengan baju kurungnya, Kelantan juga ada baju kebaya Kelantan yang sudah dilupakan, ada kocek dua di Kelantan. Jadi pengkaji juga harus kaji. Ya. Busana Cik Siti Wang Kembang itu adalah warisan sejarah. Dan adab Cik Siti Wang Kembang sebagai pemimpin pada zamannya, kenalah dihormati. Bonda juga berbakat dalam bidang seni lukisan, menggabungkan elemen anyaman, abstrak dan kaligrafi dalam lukisannya menjadikan hasil seni Bonda lebih menarik dan unik. Sebagai pelukis yang tidak mahu terikat dengan tradisional, mereka sudah menghasilkan anyaman, sudah menghasilkan tembikar, takkan kita nak meniru produk mereka. Jadi saya mengambil motif-motif itu, kita kreatifkan menjadi semi abstrak. Tapi bagi mereka yang selalu tahu anyaman, mereka tahu oh ini ada anyaman di dalam lukisan ini. Tapi saya tertarik dengan kaligrafi. Jadi akhirnya lukisan saya sudah ada semi kaligrafi, iaitu semacam ingatan kita, syahadah kita, al-amin kita di dalam lukisan-lukisan saya kaligrafi. Dan sekarang saya balik kepada dunia kecil yang ditinggalkan oleh masyarakat. Saya mengkaji orang dalam. Jadi ada siri orang asli di sini. Saya melukis di Jugra, melukis di Palaman, di pedalaman. Bonda berharap agar generasi muda yang mencintai seni bahasa mampu mengembangkan minat mereka dan mengekalkan warisan Melayu ini melalui sokongan daripada keluarga. Mulalah mendidik ibu-ibu, ayah-ibu bapa mendidik kecenderungan anak-anak itu. Dari situlah
Jadi maksudnya dari kecil nampak dia suka melukis, belikan warnanya. Jangan paksa, last minute anda biarkan dia suka melukis, tiba-tiba nak masuk ITM, nak ambil lukisan, anda tak benarkan. Pusat pengajian sudah meluaskan ruang pendidikan. Kita ada sekolah seni. Tampilkanlah sekolah seni itu seimbang. Kitab tua yang dilupakan. Tiada siapa lagi membuka helaianmu hingga terpelusuk di almari purba. Tinta silam pun terpendam. Kitab sejarah hilang wajah. Dialah pembaca kitab berzaman menanda dan mencatat amanat. Kekuala menyambut iringan bahtera, bersambut panji agung dan kibaran petua. Negeri bernama, berdaulat, zuriat sudah pun dilupa. Bunga hiasan adalah antara idea dekorasi terbaik untuk menaikkan seri bagi sudut atau ruang yang suram. Segmen DIY minggu ini akan berkongsi cara mengubah bunga tanpa perlu menggunakan span. Mungkin tip gubahan yang cepat dan ringkas ini boleh menyelahkan lagi suasana kediaman anda. Sambutan Aidil Adha yang bakal diraikan pasti lebih meriah jika kediaman dapat dihias dengan cantik dan menarik. Linda Aris berkongsi cara membuat gubahan yang mudah dan cepat untuk dicuba. Raya nak dekat ni, tapi rasa suramlah kawasan rumah ni. Apa kata? Jom ikut Linda untuk buat gubahan bunga tropikal. Peralatan yang diperlukan untuk membuat gubahan ini sangat ringkas dan mudah. Anda hanya perlu menyediakan sebuah pasu, pita pelekat mengikut saiz yang diinginkan dan bunga pilihan anda. Okey, hari ini Linda akan tunjukkan bagaimana cara untuk membuat gubahan bunga. Okey, kali ini kita hanya menggunakan tape dan tak perlu gunakan sponge. Just letak di atas ni dan kita potong. Hanya menggunakan tape sahaja. Kalau mereka yang agak last minute nak mencari sponge, tak jumpa. So kita boleh gunakan apa saja yang ada di rumah, termasuklah tape. Nanti kita dah siap-siap letak air lain di dalam ni supaya bunga akan lebih lama. Ulang semula langkah memasang pita pelekat sehingga selesai. Okay, now kita make sure setiap kuntum bunga atau daun yang akan kita masukkan ke sini, make sure dia akan potong menyerung macam ni ya, supaya pengaliran air tu akan jalan lebih cantik lah. Okey. Okey, konsep yang saya bawakan kali ini adalah konsep tropical. Tropical ni sebenarnya kita boleh gunakan apa sahaja jenis bunga, tapi make sure sebenarnya tropical ni dia lebih kepada daun. Daun dan bunga-bunga, antara bunga-bunga yang sesuai adalah seperti bunga orkid. Kat sini saya gunakan orkid berwarna purple. Tips penjagaan bunga, kita boleh menggunakan air hangat ya. Jangan terlalu sejuk air itu. Okay. So senang je, just cucuk-cucuk. Dan sini saya akan selitkan sedikit bunga lili. Bagi gubahan bunga tropika, penggunaan daun hijau bersaiz besar adalah sangat penting. Pilihan bunga berwarna terang seperti orkid dan lili sesuai digunakan untuk menaikkan lagi seri. Kecantikan setiap gubahan adalah subjektif pada mata yang memandang. Pemilihan bunga, warna dan tema gubahan boleh dibuat mengikut minat dan citarasa masing-masing. Gubahan gaya bebas ini merupakan trend terkini penggemar bunga. Susunan secara rawak membuatkan gubahan menjadi lebih menarik dan unik apabila diletakkan di sudut ruangan rumah. Mudah kan? Pelbagai jenis gubahan yang boleh kita buat sama ada jenis tropical ataupun ala English. Lepas ni, bolehlah anda menghias ruangan anda dengan lebih berseri. Selamat mencuba!
Perayaan kali ini pasti lebih istimewa dengan sentuhan hiasan bunga gubahan sendiri yang mewarnai sudut kediaman. Peredaran tren hijab dalam industri fashion muslimah masa kini dilihat semakin meriah dengan variasi pilihan yang lebih moden dan bergaya. Selain mementingkan kualiti fabrik yang premium bagi selendang dan tudung bawal yang dikeluarkan, jenama Amira Zaini juga tampil dengan tema dan konsep tersendiri dalam koleksi rekaannya. Berbeza pula dengan jenama Ilham Ishenta, rekaan turban bagi wanita moden ini bukan sahaja popular dalam kalangan peminat tempatan, malah di peringkat antarabangsa. Pemakaian hijab tidak menghalang golongan wanita untuk tampil cantik dan bergaya mengikut trend fashion terkini. Sedar akan hal ini, jenama Amira Zaini tampil dengan rekaan tudung terbaru sesuai dengan gaya penampilan muslimah. Mira mengetengahkan konsep di mana setiap tudung tu ada jalan cerita, ada maksud. Setiap inci tu ada maksud yang tersendiri dan ada aura yang tersendiri. Sama juga untuk koleksi tahun ni, Mira nak sesuatu yang lebih feminin. Mira fokus kepada unsur-unsur pada kapet-kapet masjid di seluruh dunia. Dia meletakkan unsur-unsur macam contoh ada pintu gerbang dekat situ, ada kubah dia, ada bunga-bungaan pada kapet dia. Jadi itulah yang Mira ketengahkan dalam konsep tudung yang terbaru ni. Setiap rekaan tudung jenama ini direka khas dengan pelbagai jalan cerita yang menarik untuk kaum hawa tampil bergaya dengan penuh yakin. Okey, untuk freesia pula, freesia ni sejenis bunga. Jadi untuk kelainan kita masukkan elemen-elemen yang ada penceritaan dia. Contoh macam bunga freesia ni bunga yang wangi, bunga yang harum, akan ceritakan semua tu kepada pelanggan-pelanggan supaya pelanggan faham, oh okey ni bunga tu, bunga ni. Dan kenapa kita pilih bunga? Selalunya bunga ni Mira relatekan dengan growth lah ataupun seorang wanita punya perkembangan yang macam semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin mekar, semakin mewangi macam tu. So itulah yang Mira ketengahkan dalam koleksi freesia. Dan untuk koleksi Astrid, okey, Astrid ni antara koleksi cotton yang Mira boleh katakan yang hot selling juga. Macam game yang kita namakan Maze, yang mana kita kena cari jalan keluar kan. So konon-kononnya macam seorang wanita yang sentiasa dalam apa? Pencarian ke inspirasi dan sebagainya, tapi kita ketengahkan juga logo Amira Zaini dekat tengah-tengah tu. Sama seperti pakaian, tudung juga memerlukan penjagaan rapi agar fabrik dan warnanya kekal dalam keadaan yang baik. Okey, first kali tudung-tudung Amira Zaini ini memerlukan apa minimal iron needed, maksudnya tak perlu gosok berlebih-lebihan pun, jadi tak perlu pun suhu yang terlalu tinggi untuk gosok. Yang kedua sekali, kalau kita ada tudung, kalau nak basuh kita kena pastikan kita tak berus dengan kuat, sebab tak kisahlah apa juga material fabric, kita kena basuh dengan suhu yang rendah dan tidak gosok sebab dia sensitif. Kalau nak basuh kena masukkan dalam net kan untuk kita basuh dan sebagainya. Okey, harapan Mira untuk koleksi terbaru Amira Zaini ini dapat menambah hati semua pelanggan-pelanggan Amira Zaini, dan Mira harap semua suka dengan keselesaan yang kami bawakan, sebab pada Mira, kecantikan itu bukan sahaja dari mata yang melihat tetapi dari apa yang kita rasa. Bagi kaum hawa yang ingin tampil moden dan ranggi, turban daripada jenama Ilham Ishenta menawarkan pelbagai koleksi yang menarik untuk digayakan. Fashion ini sesuai bagi wanita yang berani tampil dengan gaya berbeza. Terdapat variasi pilihan warna, material dan rekaan yang sesuai dipadankan dengan pelbagai jenis penampilan. Keluaran yang kali ini kita lebih kepada untuk orang-orang yang eksekutif, yang urban, yang ibu muda, yang mereka perlukan satu
apa tu tudung atau turban yang boleh match dengan baju mereka. Macam kalau summer kan bunga. Kalau bunga dia orang nakkan plain, tapi dia orang nak kalau tahun ni dia orang lebih suka kepada pop color. So I will educate them how they look. So I akan pakaikan dekat Instagram I macam mana I pakai harian, I akan tondaukan dengan color nude and then turban tu color striking. Contohlah kalau design saya tu ada 10 color, 5 nude pastel color, 5 lagi pop color. So customer ada variety untuk pilih. Kita memang very exclusive, very limited edition. Kita nak nampakkan customer tu pakai tu biarlah nampak untuk keluaran kali tu, color tu kita tahu tahun 2022 punya. Macam kalau saya tengok customer saya masih lagi pakai turban saya atau hijab saya 2014. Saya tahu itu corak tahun 2014. Untuk tahun ni juga saya contohlah macam saya ada Tamara hijab. Tamara hijab ni memang kita keluarkan dah lama. Okey, almost 6 years. Tapi peminat dia masih ada. Sekarang kan konsep dia bekerja dari rumah. So kita banyak benda yang kita susah nak gosok, kita limit time nak pakai pin sebab saya sukakan hijab saya nampak terletak dekat leher sebab saya lebih kepada fokus kepada lilit di leher, jadi dia tak boleh tebal sangat. Fashion turban ini bukanlah sesuatu yang baru, namun masih ramai dalam kalangan wanita kurang mahir dengan cara pemakaiannya. Saya akan tunjukkan cara pemakaian semi instant bonita turban keluaran Ilah Mishenta. Cara dia mudah saja. Kita pakaikan sekop ini daripada belakang ke hadapan untuk memudahkan lagi cara pemakaian. And then kita akan make sure turban ni berada di atas line kepala. And then kita tolakkan sedikit supaya nampak bentuk muka. And kita ikatkan untuk mengetatkan lagi turban ini. Dan layer ini kita boleh bawakan ke hadapan untuk dapatkan efek beralun di bahagian depan. And then pemakai pun dah ready, dah bersedia. Sudah menempa nama di peringkat antarabangsa, jenama ini berharap agar fashion turban mampu menjadi antara pilihan golongan wanita untuk tampil lebih bergaya. Jauh perjalanan, luas pemandangan. Segmen Sana Sini minggu ini akan membawa anda ke North Rhine-Westphalia, sebuah negeri yang terletak di Jerman. Lokasi ini merupakan antara kawasan yang paling padat dengan penduduk, namun panoramanya yang indah dan seni bina yang mengagumkan mampu memukau pandangan pengunjung. Ikuti perkongsian pengalaman pengembaraan Nurul Wahidah Latif yang berkesempatan ke beberapa lokasi yang popular di sana. Selain popular dengan struktur bangunannya yang gah, North Rhine-Westphalia juga merupakan antara negeri yang masih mengekalkan seni warisan tempatan dalam proses pembangunannya. Pemandangannya indah dan mendamaikan pasti menjadi kenangan manis buat pelancong yang bercuti ke sini. Also, ich bin eine Studentin. Ich studiere Maschinenbau an der Hochschule Bochum und ich habe in Deutschland seit 2019 gefunden. Und jetzt bin ich im sechsten Semester. Bochum merupakan antara bandar yang kaya dengan hasil peninggalan sejarah. Selain ada muzium pelombongan terbesar di dunia, bangunan-bangunan lama di sini juga menjadi antara tarikan utama pengunjung. Jadi
Jadi North Rhine-Westphalia ni adalah satu negeri yang sangat besar di dekat sebelah kiri Jerman dan ada banyaklah city-city kat dalam dia. Jadi Bochum ni adalah salah satu city dalam North Rhine-Westphalia tu. Dan Bochum ni dia sebenarnya adalah bandar student. Antara tempat yang menarik di Bochum adalah yang pertamanya Bergbau Museum. Bergbau Museum ni ataupun Mining Museum adalah salah satu museum yang paling banyak dilawati di seluruh Jerman, dan dia juga adalah mining museum yang terbesar di dunia. Jadi kiranya Bergbau Museum ni sangat terkenal kat sini, dan dia juga merupakan kira macam landmark lah di Bochum. Tempat seterusnya yang saya nak perkenalkan pula yang saya rasa menarik adalah Kemnadersee. Selain mempunyai pemandangan yang mengagumkan, Kemnadersee merupakan sebuah tasik yang sering dilawati ramai kerana keindahan dan kebersihannya. Bagi anda yang ingin beriada, pelbagai aktiviti air seperti berkayak, menaiki bot serta berlayar boleh dilakukan di sini. Seterusnya adalah Rupak. Rupak ni adalah satu tempat pusat beli belah yang besar. Yang besar dan dia menggunakan konsep macam terbuka. Merupakan antara pusat membeli belah di Jerman, Rupak kini tampil lebih moden dengan keluasan yang selesa. Pelancong bukan sahaja dapat berbelanja di sini, malah boleh menjamu selera dengan pelbagai juadah yang menyelerakan. Di Bochum adalah Stiepele Dorfkirche. Ia adalah satu cultural building yang tertua di Bochum. Dia berusia lebih daripada 1000 tahun. Jadi antara bangunan yang masih survive lah sampai sekarang. Digelar bandar fashion, Düsseldorf dipenuhi dengan butik pelbagai jenama popular sesuai untuk pelancong yang gemarkan barangan berjenama. Menariknya, bandar ini dipenuhi dengan alam semula jadi dan pengunjung boleh bersantai walaupun berada di tengah kota. Jadi kalau anda datang melawat ke negeri North Rhine-Westphalia, salah satu bandar yang paling perlu dilawati adalah Düsseldorf. Sebab apa? Sebab bandar ni dia ada memang banyak bangunan campuran antara bahagian yang moden dan juga bahagian yang klasik dan tradisional lah. Disebabkan Düsseldorf ni adalah satu bandar yang terkenal dengan fashion industry. Ada dua street yang popular. Yang pertamanya Königsallee dan yang kedua adalah Schadowstrasse. Königsallee ni dia adalah sepanjang laluan tu ada banyak butik dan juga ada satu river yang mana di kiri dan kanannya ada deretan pokok. Jadi ada satu photo spot kat situ yang mana kalau orang ambil gambar, kalau orang datang Düsseldorf memang ambil gambar kat situ. Jadi Schadowstrasse ni pun adalah shopping street juga, tapi berdekatan dengan tu ada satu bangunan bernama Kuburgenzweig. Fasad dia dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan iaitu sebanyak 30,000 tanaman. Dia adalah the largest green facade in Europe. Roti sangat popular di kalangan orang Jerman untuk sarapan, makan tengah hari ataupun makan malam juga. Saya pun cadangkan untuk makan beli doner kebab. Walaupun doner kebab ni bukan asal-usulnya daripada Jerman tapi daripada negara jiran, tapi tetap doner kebab dekat Jerman ni dia ada keistimewaan dan kelainan dia sendiri. Versi Jerman, dia roti dia berbeza sikit daripada yang daripada Turki, dan juga dekat Jerman kita punya doner kebab ni kita ada sos-sos dia sendiri. Jadi kalau nak datang ke negeri North Rhine-Westphalia ataupun Bochum ataupun kawasan sekitarnya, saya cadangkan untuk datang dalam musim bunga ataupun dalam musim summer. Pastinya North Rhine-Westphalia sesuai bagi anda yang inginkan destinasi percutian di kota moden, namun masih mengekalkan warisan tradisi tempatan dan keindahan alam semula jadi.
Sifat mensyukuri nikmat yang dikurniakan bukan sahaja mampu meningkatkan keimanan, malah turut menjadi faktor kebahagiaan individu. Namun sekiranya kita lebih banyak merungut, sentiasa berfikiran negatif dan tidak menghargai kelebihan yang ada, itu mungkin petanda hati kita perlu dirawat dengan mendekatkan diri kepada Ilahi. Ikuti kupasan selanjutnya bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin dalam segmen Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita nak bincang tentang suatu perkara yang sangat penting yang ada dalam diri kita, iaitu sekeping hati. Ya, topik kita iaitu hati yang sakit, bukan hati yang tersakiti, ya, yang mana dia memerlukan kita untuk melihat dan merawat hati ini untuk kita mencari apakah masalah yang perlu kita bawa keluar daripada hati kita, yang mana apabila hati kita baik, maka insya Allah mata dan penglihatan kita bila melihat apa sahaja yang ada di sekeliling kita, semuanya jadi indah belaka. Kerana apa? Kaca mata kita hakikatnya bukan pada mata tetapi pada mata hati. Insya Allah hari ini kita nak bincang bagaimana kita nak melihat ciri-ciri hati yang sakit. Kalau badan kita boleh demam, begitu juga hati kita boleh datang perkara-perkara yang tidak indah ataupun kita sebut sebagai virus hati, ya, bakteria hati, kuman hati, yang mana perkara tersebut kita akan nampak dengan simptom-simptom penyakit hati. Kalau pada badan mungkin suhu badan jadi tinggi, mungkin jadi sesema, sakit kepala, pusing dan sebagainya. Kalau hati bagaimana? Antara ciri orang yang ada penyakit hati di dalam jiwa, sering merungut, sering tidak bersyukur, sering melihat dengan kacamata yang negatif. Akhirnya dia tidak redha pada sesuatu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Sahabat-sahabat yang saya kasihi kerana Allah, maka sekiranya hati ini perlu, kalau kita melihat dia sedang mengalami simptom-simptom tadi, jom kita kembali melakukan tiga perkara. Yang pertama, kita kena bersihkan dulu, kita kena hilangkan dulu sakit ini. Sebab itu kalau pergi jumpa doktor, doktor kata apa? Yang kuman tu kita kena bagi mati dulu. Bagilah doktor antibiotik, antiseptik dan sebagainya. Kena bagi mati dulu kuman tersebut. Kena bawa keluar dahulu sifat-sifat tidak redha, sifat-sifat tidak bersyukur yang ada dalam hati kita. Yang kedua, bila kita dah keluarkan penyakit tersebut, kita perlu menjadikan ataupun menghiasi hati kita dengan sifat-sifat yang baik. Apa tu sifat-sifat yang baik? Antara sifat-sifat yang baik yang perlu hati kita ada ialah satunya sifat sabar, sifat rasa syukur, sifat apabila dapat sahaja sesuatu, rasakanlah sesuatu ini adalah sesuatu yang besar, bukan sahaja sesuatu yang kecil. Man la yashkuru lil qalil la yashkuru lil kathir. Seseorang yang tidak mampu untuk bersyukur dengan perkara yang kecil, dia tak boleh nak bersyukur dengan perkara yang besar. Nampak tak? Nombor satu, kita keluarkan apa yang buruk dalam hati kita, hiasi pula hati kita dengan sifat-sifat yang baik. Dan yang ketiga, yang terakhir, kena selalu bagi hati ini masuk di dalamnya cahaya-cahaya keimanan, cahaya-cahaya kebaikan. Kena selalu zikir, kena selalu baca Al-Quran, kena selalu mendengar perkara yang nasihat yang baik-baik. InsyaAllah hati kita mampu untuk bertahan, ya, menjadi hati yang sangat-sangat kuat protectionnya daripada dihidapi virus-virus penyakit hati. Mudah-mudahan hati yang baik ataupun hati yang sejahtera itu menyebabkan kita tenang di dunia dan yang lebih penting lagi tenang di akhirat sana. Moga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Raikan persamaan, hormati perbezaan. Jadikan pandangan dan pendapat yang berbeza sebagai satu persaingan sehat selain untuk mengeratkan lagi silaturahim sesama insan. Terima kasih diucapkan kepada Hotel Intercontinental Kuala Lumpur kerana sudi menerima kunjungan Nona pada minggu ini. Jangan lupa layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3 Nona. Sehingga bertemu lagi di minggu hadapan, jaga diri. Assalamualaikum. Sri Kandi, Sri Kandi masa kini yang bekerja juga ibu dan isteri. Cabaran.